hari membuat kids zaman now. Ini apa nih namanya nih? Namanya apa sih? Mari membuat kids zaman now penasaran. Gak tau, udah banget. Semua kids zaman now pasti bingung sama mainan ini. Semua kids zaman now pasti bingung sama buku ini. Semua kids zaman now pun bingung sama Joker. Pasti kids zaman now enggak tahu Joker. Dan kids zaman now juga bingung sama karakter One Piece yang ini. Kok jadi gua yang diambil? Kalian tahu kan karakter si One Piece itu ada yang enggak pakai pedang, padahal dia pakai pedang. Kalian pasti enggak tahu karena kalian kids zaman now. Bacot banget nih YouTuber gak jelas. So, okay, what's up bro, guys? Welcome back to my channel and yippee pihu. Oh. Oh, tidak. Gua memakai intro gua sendiri. And welcome to reaction mari membuat bingung kids zaman now. Oke, guys. Kita bakal mereaction mari membuat kids bingung mari membuat bingung kids zaman now dan IG ini adalah isinya itu guys adalah foto-foto ketika zaman dulu men, ketika zaman kalian masih kecil, ketika kalian zaman anak-anak 2000-an, anak 90-an, dan pasti kalian tahu lah zaman-zaman kalian kecil apa yang disajikan oleh Instagram ini. Mungkin dari kalian tahu permainan ini, men. Ya pasti kalian tahu mainan ini. Ini gua lupa nih, virtual crop apa ya? Iya virtual crop gitu cuy. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini gua lupa sama ini game. Tapi gua tahu, gua karena gua pernah mainin ini game. Pasti kalian juga anak 2000-an, anak 90-an ya, anak 98, 99, apa 95 gitu atau 1945 ya. Gila, zaman penjajahan anjing main ini. Ngelawak dia gan. Ketawain aja kasihan. Pasti kalian pernah mainin game ini yang somebody help me, somebody help me. Ya, kalian tahu ini lah ya, ini yang pemeran bis kuat waktu itu cuy. Kalian tahu ini yang pemeran bis kuat yang waktu itu yang lu jangan sok ye deh. Itu yang udah lama banget yang seangkatan sama Isan ya, yang itu. Ini udah lama banget cuy yang bis kuat. Gila. Sekarang udah gini ya. Astaga. Ingat ya. Gue tampol lu sekali lagi lu iseng-iseng gue lu. Oke, yang ini. Ini tuh pemain film pemain film apa ya deh? Gua lupa ya deh main film ini. Ini yang ada yang kayak mainan robot kecil. Yang itu dan dia seperti ini ketika agak-agak besar dikit. Gua enggak tahu nih ya. Gua perlu info juga. Tapi kayaknya dia ini beneran cewek, bukan transgender atau apapun itu ya. Kayak beneran cewek. Sa. Gila, men. Oh shit, men. Gua juga udah tahu ini sebenarnya udah lama, udah tahu udah lama jadi Seven ini sebenarnya cewek, men. Bukan cowok. Dan kita lihat. Oh damn. Look at this. Ini gambar. Kalian yang pernah beli gelang ini, fix kalian Illuminati, pengikut knalpot sepeda yang pakai Aqua ya. Fix. Power balance, kalian beli power balance mahal-mahal gitu katanya bisa menyeimbangkan kalian. Terus kalian bisa menyeimbangkan gravitasi. Tuh kira lu tinggal di bulan anjing. Oke, ini. Ini gua tahu game ini yang bisa berdua gitu guys. Yang bisa berdua itu gua lupa namanya apa ya gitu ya. Ya dari Frip atau Pog gitu. Kalau Pog itu Pog Frip sama yang apa itu satu lagi ada guys. Itu website game. Cuman gua lebih seneng main di Frip. Pasti pernah ya main di Frip zaman-zaman dulu, zaman-zaman main di warnet. Zaman dulu kalau mau habisin billing ya, billing yang udah mau kelar, kalian pasti buka Frip kita main. Ini adalah legenda kids zaman kemarin. Ini Zuma guys. Dulu juga pas mau habis billing main Zuma juga. Gila. Bro.
Oke, gue nggak pernah melakukan hal ini. Jadi gue perlu memikir lebih dalam lagi. Tapi gue nggak pernah melakukan hal ini, sumpah. Gue nggak pernah melakukan hal ini. Gue nggak tahu apa gue kurang kawan waktu itu, jadi nggak ada yang ngasih tahu. Tapi gue nggak pernah nyoba ini, guys. Gue nggak pernah nyoba ini. Sama sekali gue nggak tahu ini. Jadi kita next saja. Kalau kalian pernah, kalau kalian tahu ini apa, silakan komen di bawah ya. Bantu gue untuk menjelaskan ini apaan, guys. Anjir. Ini zaman dulu, zaman gue SD ya. Zaman gue SD gue ngeliat mobil ini auto kabur aja. Itu mah emang lu nya aja yang cupu. Langsung mau kabur tuh bawaannya. Karena gue kebanyakan menonton sinetron-sinetron sampah pada zaman itu ya. Mungkin. Next. Selamat datang para peserta lomba Nintendo tingkat Jatim. Oke, gua enggak ada sini. Espo zaman old, gua enggak lahir tahun segitu, men. 1989 gua enggak lahir tahun segitu. Tua banget anjir sudah. Gua enggak tahu jadi ini apa, cuy. Kayak dulu kayak hype banget ini kayaknya ya. Cuman gua enggak tahu. Udah zaman dulu banget. Gua lahir tahun 2000. Dan ini tahun 1999. Gila, udah jauh banget, men. Enggak segitu tuanya gua. Gamesak. Gua tahu Gamesak itu dulu zaman PS. PS1, PS2 juga. PS1 ada enggak sih Gamesak? Enggak ada ya kayaknya. Gua lupa juga kan. Astagfirullah. Astaga, gua sudah lama tidak melihat anime. Sudah lama tidak melihat makhluk ini. Kreatur ini. SCP ini udah lama gua enggak lihat, cuy. Ini SCP pada gua tahun 2000 berarti SCP-002. SCP-002 makhluk dari planet mana gua enggak tahu. Asli dah gak jelas betul nih anak. Ini yang dibilang-bilang dikutuk orang tuanya jadi ikan pare. Ini menghantui gua selama 1 bulan anjing. Ini menghantui gua pas zaman gua kecil, bikin gua takut melihat ikan pare. Oke, anjir, anjir, astagfirullah, ini game, coy. Ini game zaman gua kecil, gua mainin berapa jam anjir, anjir. Ini yang ada bosnya itu bos alien. Enggak jelas dia kuat di mana alien muncul. Enggak jelas anjir. Ini feeding frenzy, cuy. Bukan feeding frenzy. Gua lupa nih game ini anjir. Nah, auto sultan yang kalau ada ikan-ikan biru nih, men. Dia bukan telur gitu, bukan bond coin kayak bentuknya. Munculnya diamond. Auto sultan fix bisa beli ikan apapun itu, cuy. Gila. Ini zaman-zaman dulu banget, men. Parah. Gua lupa namanya. Insan akuarium apa ya? Insani akuarium yang kayak gitulah. Anjir, gitar hero. Gila, gitar hero, men. Gua kangen banget jaman-jaman gua rental PS itu gitar hero, anjay. Mungkin segitu dulu aja video kali ini. Masih banyak lagi sebenarnya. Mungkin kita lanjuti ke next video nanti. So buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, pastikan kalian like, comment, subscribe, dan komen di bawah kalau kalian setuju buat gue lanjutin lagi gambar-gambar zaman dulu gini, guys. Silahkan komen di bawah kalau kalian suka sama gue reaction yang ini, yang bikin kids zaman dulu itu bingung-bingung, kebingung-bingungan sampai aku bingung itu gambar apa. Kalian komen di bawah. Oke. So pastikan kalian like, comment, subscribe. Thank you for watching. See you guys on the next video. Bye bye. Dadah.